mereka balik mengingati Allah dan bertaubat. Wallahu a'lam. Okey, sebelum kita mendengar lagi suara Ustaz Zul, kita dengar lagu Bila Diri Disangi dari UK. Satu soalan lagi Ustaz, ya. Bagaimana nak bertaubat katanya, tapi belum mahu tinggalkan hiburan katanya. Jadi silakan Ustaz. Jawapan yang paling tepat, hiburan tak payah ditinggalkan. Salah kalau tuan-tuan nak tinggalkan hiburan. Saya tak suruh tuan-tuan tinggalkan hiburan. Ustaz-ustaz pun tak suruh tuan-tuan tinggalkan hiburan. Teruskan berhibur. Tuan-tuan nak karaoke, karaoke lah. Tetapi dengan syarat bahawa ambillah lagu-lagu, pilihan-pilihan yang baik. Kalau minat dangdut tidak ada salah, sebab dangdut ada bawa lagu-lagu yang baik. Ada dangdut yang dibawa oleh apa dia, siapa Raja Nani Indonesia? Roma Irama. Kan ada lagu-lagu yang bagus Roma Irama bawa. Gali 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 lubang, gali 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 lubang, lubang digali, menggali lubang untuk menutup lubang. Ini lagu dangdut yang baik. Bawa-bawa ni Iwan dangdut, yang dulu dipanggil Iwan dangdut lah, sekarang dipanggil Iwan Syahman. Dia masih lagi menyanyi lagu dangdut, tapi dia tukar konsepnya pada Allah. Allahu Rabbi yang Maha Esa, Maha Pemurah, Maha Pemberi. Sesungguhnya tiada yang layak. Dia masih lagi menyanyi lagu dangdut, tapi dangdut yang memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan tinggal hiburan, ambil hiburan-hiburan yang baik. Hapuskan atau elakkan hiburan-hiburan yang tidak baik. Mudah je. Hiburan tak baik ini adalah hasil bercampur dengan benda yang haram, iaitu bila orang itu menyanyikan lagu-lagu yang tidak apa dia ada unsur-unsur kebaikan. Contoh lagu supaya pegang tangan orang perempuan, lagu supaya buka aurat. Ini tak boleh lah. Tapi kalau lagu-lagu yang mengajak orang supaya balik kepada agama, macam lagu yang bakal kita nyanyikan lagi nanti ini, Bila Diri Disayangi. Lagu ni ustaz cukup tertarik kerana liriknya bagus, cerita pasal Allah sayang pada kita. Jadi maknanya, sebab tu ustaz nyanyi malam ni supaya tuan-tuan dapat tahu hiburan tak haram. Cuma jaga yang halal dan jangan ambil yang benda-benda yang boleh menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan tinggalkan hiburan, teruskan berhibur kerana hiburan itu satu benda yang fitrah kepada manusia. Kalau nak tengok cerita, tengok cerita yang bagus. Kalau di TV Al Hijrah ada satu rancangan petang-petang yang sangat menarik, Para Pencari Tuhan. Rancangan ni cerita bagus, ada lawak, kreatif, tapi dia mengingatkan kita untuk balik pada Tuhan. Cerita Indonesia tuan-tuan. Jadi makna tuan-tuan boleh tengok petang-petang di TV Al Hijrah, Para Pencari Tuhan. Ini di antara modul cerita yang baik, bukan kisah cinta tapi kisah lawak, cerita lawak yang bagus yang boleh ingatkan kita pada Tuhan. Jadi tak salah kita berhibur. Jangan tinggalkan hiburan, jadikan hiburan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Itu dia apa yang katakan ustaz tadi. Kita boleh berhibur, boleh karaoke, tapi berlandaskan pada benda-benda yang tidak menyalahi agama. Jadi ustaz, apa yang ustaz katakan tadi untuk satu lagu irama UK, Bila Diri.